Kembali lagi di Family 100 Indonesia Bintang-Bintang. Ngabuburit. Ya, alhamdulillah sekarang nama timnya berubah dan keluarga ini jadi keren, keluarga penanak nasi. Satu tim harus menggunakan ini ya. Jadi gimana rasanya, kan udah mateng belum? Kayak capster. Kayak capster ya. Oke. Okay. Sudah siap bermain semuanya, langsung kita mulai lagi, ini dia double point. Langsung kita undang pemain ketiga, ayo maju. Kakak Tepi, Adis, langsung satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Teman-teman, kalau yang sekarang, kalau bisa sapu bersih semua pertanyaan, baru bisa memilih nomor yang ada di sini. Apa? Langsung 300 juta. Langsung enggak, 300 juta dong. Kirain lah. Timnya jangan kelihatan benar-benar BU nih. Oh iya. Oke, sudah siap semuanya ya. Kami telah menyurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dengarkan baik-baik. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Kakak Tepi? Tora Sudiro. Tora Sudiro. Itu kayak menyebutkan saja ya, kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Gak ada. Nomor tiga. Ada nomor tiga. Adis, top surveinya belum ketebak. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Amis Daud. Amis Daud juga menggunakan motor besar ya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Sayangnya nggak ada di survei kami, tapi betul Amis Daud pun bermain motor gede. Main atau lempar? Main. Silakan kembali Adis. Wah, kalau ini sih makanan nih harusnya ya. Soleh Solihun. Ananda Omes. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Indro Warkop. Yeay. Indro Warkop, Om Indro. Ya, itu salah satu legenda dedengkot dunia hiburan Indonesia dan juga dunia permotoran ya. Iya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Harus diingat, yang kami survei itu bisa berbagai macam usia. Nah, lu. Bisa berbagai macam background. Mungkin mereka juga nggak ngerti. Ya kan? Ah, iya, benar-benar. Nah, Kakak Tora, sebelum melanjutkan permainan, supaya rileks dulu, kita akan memperlihatkan foto-foto. Dan tugasnya Anda adalah memberikan impresi kata-kata atau pilihan kata, satu kata aja. Tapi yang out of the box. Pilih kata yang unik. Mana fotonya? Kita lihat. Yang pertama, Syahrini. Beruntung. Maksudnya? Ya, beruntung aja dia namanya Syahrini. Iya, itu sesuatu. Coba kalau yang lain namanya. Belum tentu dia kayak gini sekarang. Benar. Iya. Bisa ngelesnya? Bisa. Nikita Mirzani. Andeng-andeng. Satu kata, andeng-andeng kan satu kesatuan kayak lumba-lumba. Yeah. Maksudnya andeng-andeng? Itu ada andeng-andeng di situ. Oh iya. Oke. Okay. Yang terakhir, gue mau jawab. Cupi-cupita. Halo. Kenapa halo? Belum kenal. Baru pertama kali kenal. Belum kenal. Jadi halo. Oke, okay, baik. Selamat ya. Pak. Nanti pertanyaan tadi saya lupa, Pak. Ya makanya. Cuma tugas kita mendistrek. Kang Denny nih, kita mau tahu. Kang Denny. Ya. Syahrini. Ini pokoknya 3B lah, tiga-tiganya nih. 3B? Iya. Kok 3B? Pensil 3B. Bening. Bening. Yang satu bening. Yang tengah? Yang ini berat. Berat. Yang ini berat banget. Double. Oke. Okay. Baik, itu dari Kang Denny ya. Benar, perjalanan hidup mereka tuh berat sekali. Ya, perjalanan mereka sampai berat. Karir mereka sampai saat ini berat sekali. Aman. Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih. Anjir, jawaban gue tadi apa ya? Oke, kita lanjut lagi. Alright. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede.
Omes. Nomor satu nih, nomor satu nih. Nomor satu. Anando Omes. Yang gue takut tuh gue gak ada. Sakit hati. Sakit hati. Semoga ada ya lo. Survei membuktikan. Selamat ya. Bisa terhari. Selamat ya. Oke. Karena AA ada akhirnya setelah bertahun-tahun acara Family 100 ada di top survei, apa yang ingin disampaikan? Ini ratus-ratus episode ada pertanyaannya, host favorit itu ya bukan saya, yang lain top surveinya ya. Terus juga pernah waktu itu siapa artis Indonesia yang terkenal lucu sudah berkeluarga? Oh, masuk tapi bukan top survei. Kamu jangan nangis gitu dong. Sebentar. Buat Pak Toro saya mah seneng-seneng aja, Pak. Masalahnya Pak Toro enggak kapok. Kenapa? Poi peluk-peluk. Kan lagi syuting istrinya. Oh iya. Enggak nonton. Iya. Selamat ya, Pak. Makasih ya. Makasih. Tetap semangat ya, Pak. Makasih ya. Sebelumnya ini terima kasih sebuah predikat yang luar biasa sekaligus beban ya, buat saya. Saya tahu benar waktu Omes ingin mencap dirinya sebagai anak motor. Bertahun-tahun yang lalu dia bilang, saya tuh pengen banget dikenal sebagai anak motor, sebagai seleb yang punya motor. Ternyata berhasil. Alhamdulillah. Makasih ya Soleh ya. Saya, ini berkat doa kamu. Saksi perjalanan Omes menuju citra anak motor. Makasih ya. Karena susah memang ya. Susah. Ojek online aja tidak diakui sebagai anak motor. Tiap hari loh. Makasih support. Oke. Okay. Ari Dhani. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Desta. Baik, kita lihat Desta. Survei membuktikan. Adanya. Wih, terkenal Desta. Ada di survei Desta kami. Enggak ada. Itu jarang sih. Kakak Tepi, sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Chico Jericho. Chico Jericho. Wah, Chico cukup mainstream. Chico Jericho betul cukup mainstream. Bukan benar dan salah. Chico ya. Sering foto Instagram. Ya. Naik motor. Desta jarang. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Gak ada di survei kami. Keluarga Laskar Deni silakan diskusi untuk merebut poin. Chico, kamu kurang banyak posting. Asal jeplak aja sih Soleh ya. Iya, berarti orang gak tahu dia anak motor. Kalau ini mah saya tahu, saya bakal nyebut artis yang ratingnya tinggi. Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Gading Martin. Sebentar, ratingnya tinggi kan lagi gak ada program. Tapi kan dia sempet lama. Oh. Terus kan kasusnya banyak. Oke, kita lihat sama-sama Gading Martin. Ramai jualan tas. Survei membuktikan. Ada Gading Martin. Pikirkan baik-baik, siapa tahu artis ini nempel melekat di orang motoran. Terlepas dia masih atau enggak, atau gimana pun. Ya kan? Sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Mandra. 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 Mandra Git, men. Mandra Git. Wey, Mandra. Ada. Bang Mandra itu memang terkenal. Tapi Mandra Git. Ya. Makanya saya bilang. Kan yang pernah terkenal tapi sudah tidak motoran lagi. Betul. Kita lihat sama-sama Bang Mandra. Sombong amat. Survei membuktikan. Kami Laskar Deni yang kalian ingat aja kalau mungkin kamu pernah ngelihat infotainment atau apa. Oh, motor. Orin, sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Jo Kang Jo Project P. Iya, temennya Project Papa. Temennya Papa. Sepaket. Okay. Sepaket. Biar lebih sepaket. Adis, sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Sama Om Jo. Oke, Jo P Project, Kang Jo. Nyontek. Teh Debbie, sebutkan artis Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Samain aja deh.
Kang Jo. Nah, ini pertanyaannya benar, tapi ditanyakan kepada orang yang salah. Iya, ini benar-benar. Tim cewek-cewek ya. Tim cewek-cewek, nggak pernah nonton infotainment, nonton TV-nya juga sangat terbatas, jadi emang harus diserahkan kepada saya. Tapi saya tahu pemain yang paling sering naik motor, orang hebat, itu cuma satu. Tukul. Sebutkan artis Tukul. Indonesia yang terkenal dengan hobi motor gede. Iya, Tukul. Tukul tuh pernah bercita-cita emang pengen naik tuyul. Tuyul lah. Naik motor. Oh. Iya. Baik. Kita lihat sama-sama. Saya Tukul. Tapi, apakah Mas Tukul ada? Untuk merebut poin dari motor asik? Survei membuktikan. Semua yang disebutin, begitupun Kang Jo ya, apalagi yang seneng motor banget pasti tahu siapa-siapanya secara pasti. Tapi kembali ini berdasarkan masyarakat yang kita survei. Nomor 6. David Naif. Ini penonton siapa? Nomor 2. Raffi Ahmad memang dulu senang main motor, masih punya motor walaupun sekarang berubah ke mobil sport gitu ya. Dia sudah gak terlalu motoran karena takut istri. Oke, baik. Oke, kita lihat poin masing-masing tim. Keluarga Laskar Deni. Masih nol. Terus nih. Tim motor asik. Tenang aja Kang Deni, setelah ini masih ada games dengan poin tertinggi dan menentukan siapa yang akan bermain dengan saya untuk 300 juta rupiah. Sesaat lagi tetap di Family 100 Indonesia, bintang-bintang, ngabuburit.